Sak anu nepungkeun antara desa anu meakeun warga 5.800.000.000 di Kabupaten Cianjur rugrug. Taya korban jiwa dina eta kajadian teh. Eta ka musibah teh karandapan di Pilawang ka eta musibah teh karandapan eta kajadian rugrugna sasak anu di pigawena kawilang kaleket teh di erong karandapan balukar kataledoran pihak kontraktor. Nya kos kitu kaayaan sasak besi sapanjang 40 meter anu rugrug di Kampung Cikadu Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur. Eta sasak anu nepungkeun dua desa nyaeta Desa Babakan Karet jeung Kelurahan Bojong Herang teh sakuduna pamangunanna rengse di pajubulan Desember 2018. Kiwari kalah ka rugrug turta anu nyesa ukur besi di luhureun walungan Cibalagung. Hadena teh korban jiwa dina eta kajadian dumeh sasak rugrug pasasore nalika pagawe geus marulang. Cek salah saurang warga anu nitenan eta kajadian harita ka denge sora beusi maluragan di sabudeureun eta pamangunan sasak. Nalika dipaluruh ka lokasi eta sasak konstruksi teh rugrug kana dadasar walungan Cibalagung. 5.25 jam 5 sore ya, jam 5 lebih. Kebetulan kedengaran ke rumah gitu, ke suara bisingan besi beradu dengan batu atau dengan besi lain itu. Pak, ini jembatan ini baru dibangun apa gimana Pak? Baru. Menghubungkan berapa kecamatan ini Pak? Dari Kelurahan Bojong Herang sebelah selatan, Desa Babakan Karet sebelah utaranya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat atau PUPR Kabupaten Cianjur nembrakeun kasus sasak rugrug anu meakeun waragat 5.800.000.000 tina APBDT karandapan balukar ka taledoran pihak kontraktor nalika teknis masangkeun besi pananggeuna. Pihak PUPR geus mepelingan PT Yambala Indonesia selaku kontraktor pikeun sagancangna ngarengsekeun deui eta sasak anu rugrug. Dinas penyedia jasa dan juga apa namanya pengawas lapangan dalam ini memang sudah memberikan apa pertimbangan kepada tim erection, artinya tim yang melaksanakan pemasangan ini untuk rencana pembangunan jembatan ini harus dilakukan dengan memasang atau ada topangan memasang apa namanya dalam pemasangan rangka jembatan ini dipasang dengan scaffolding untuk menopang rangkaian jembatan tersebut. Itu penyebab runtuhnya jadi kabel slim ya, yang dirubah dari rangka perancah menjadi kabel slim sementara itu, tetapi tim erection ini langsung. Sajroning itu pihak kontraktor kedal janji ka pihak PUPR bakal sagancangna memeres pagaweanana. Upama ngarempak aturan turta perjanjian, PUPR Cianjur bakal dibanan sanksi ka pihak kontraktor. Heri Setiawan, Bandung TV.